corona ini. Sengaja kan? Sengaja. Lo pengen mini yang gitu, mikuah. Mau pesan satu? Mie rebus spesial ada ya? Mie rebus spesial satu warna. Itu aja. Cantik sih, Pak. Cantik sih, Pak. Halo, assalamualaikum semuanya. Shiva Kennedy di sini bersama. Halo, halo. Bersama Habib. Kalem ya suaranya. Kita lagi jalan-jalan ya. Ada yang mau disampaikan? Tadi kita makan ini, Aib suka, ya kan? Lumayan. Suka lah. Suka. Suka kan? Ya, apalagi kalau disuapin sih pas. Suka kan? Makin suka. Yeay. Ini rasa ubi. Kita nggak di endorse. Jadi cukup liatin sekali aja. Jadi ini nggak weekend sih ya. Ini weekday. Kita milih Kedumai karena ini nggak terlalu jauh dari tempat kita. Terus ini cuacanya cerah ya, panas ya, ange ya. Cuacanya cerah. Terus kita mau explore Dumai. Terus kita ke penginapan aja. Kita di Hotel The Zuri. Nanti kita boleh kasih lihat-lihat sedikit nih, mungkin bagi teman-teman yang di luar kota, siapa tahu mau main Kedumai kan. Jadi kita bisa kasih reviewnya buat teman-teman. Kalau mau aku pribadi yang nggak terlalu sering ke Dumai, ini kotanya bagus ya, lebih ya lumayan ya, tertata juga. Terus mau apapun kayaknya di sini ada ya, maksudnya tersedia lah, cukup lengkap. Hotelnya banyak, kayak kulinerannya juga banyak. Terus kalau teman-teman mau cari kafe-kafe di sini juga banyak. Yang paling penting juga ada sih wisata yang dekat sama pelabuhan gitu. Ada. Pelabuhan atau apa tuh, dermaga? Pelabuhan. Yang ada wisata makan seafood itu. Nah, di situ aku belum sempat ke situ sih, tapi kalau teman-teman googling tuh ada tuh kayak sejenis restoran dekat pelabuhan gitu. Katanya sih kalau malam-malam bagus, tapi kita belum ke sana. Nah ini kita namanya di daerah apa nih Beb? Jalan Sudirman. Tadi kita melewati RSUD Dumai sih. Ternyata RSUD Dumai itu di tengah-tengah kota juga guys. Nah ini Jalan Sudirman gini ya, lumayan ramai juga walaupun nggak macet sih. Kita udah mau nyampe nih di Zuri. Lewat mana ya? Oh masuk di sini. Masuk di sini. Kita nih di Jalan Jenderal Sudirman tadi. Masuk ke sini, dia nggak di tepi jalan gitu guys, dia masuk gitu di halamannya gini. Halamannya cukup luas ya, biasanya orang wedding ada paketannya nih kalau di sini. Wah, cukup luas sih. Kita pesan apa tiket hotelnya itu di aplikasi aja sih, jadi nggak langsung, takutnya kan penuh ya pas kita di sini. Karena ini hari Jumat ya, jadi hari Jumat kan takutnya mau weekend, orang juga mau mungkin mau jalan-jalan dari luar kota ke sini kan, jadi kita pilih beli tiketnya lewat aplikasi aja. Nah kalau nggak salah di sini tiap malam minggu itu ada steamboat party gitu, terus ada seafood gitu. Jadi kalau teman-teman malam minggu ke sini tuh ada yang kayak gitu-gitu. Ini kita parkir di mana bang ya? Parkirnya? Di depan tuh aja. Sini bisa? Yang tempat teduh kalau bisa. Teduh aja ya, gitu. Sebenarnya di sini bisa check in jam 2. Cuma kita memang dari rumah tadi jam 2 kan, 2 jam perjalanan ke sini kurang lebih. Kita juga tadi udah mampir ke ini di jajanan. Jadi ini sekarang sekitar jam 4-an.
Mungkin kita mau check in dulu di sini, abis itu kita baru jalan-jalan, explore di Mai. Rencananya sih begitu. Itu ada orang nikah tuh di situ tuh. Kelihatan enggak? Udah nyampai. Saya mau turun koper dulu, koper kecil aja sih buat kita. Kecil-kecil cabai rawit di kopernya nih. Bisa buat banyak. Ah, gini nih balkonnya nih. Si bebek nih lagi ngurusin nih. Bagus bagus tuh. Masih suasana Chinese New Year. Oke, dari sana kita langsung ke sini. Nah, sebelah kanannya ini ada liftnya. Ciu ba. Di kamar berapa? Di sini juga ada kolam renang ya guys. Di atas ya, sky pool. Ya. Mau lihat lah besok. Besok ya. Sky pool itu. Di atas ya. Ya kolam renang ini juga. Ya kayak gini guys. Tuh ya kan. Hai. Nah, ini kita di mana nih? Suasananya nyaman ya sepertinya di ujung. Nah, kita udah sampai nih ke kamarnya. Oke. Okay. Oke, welcome. Kita mau sedikit tour dulu lah ya, menunjukkan ke teman-teman. Ya kan? Ngomong, kasih suaranya sedikit. Iya, betul sekali. Oke. Kita taruh tas dulu deh. Sini. Hai. Ayo kita mau tur sedikit, mau nunjukin ke teman-teman. Jadi ini namanya itu apa ya? Nama kamarnya nanti aku tulisin di sini karena aku lupa. Ini ada kamar yang tertinggi ini yang keduanya. Sini masuk. Jadi di sini kayak biasa lah ya, tipikal buka sih pun jangan terlalu besar di situ. Bikin langsing ya, itu merek. Oke. Okay. Di sini kayak biasa ada showernya. Kan. Begitu. Ya, kalian bisa mandi di sini, mau mandi ya. Oke, okay. Terus di sini kayak biasa WC-nya, air dryer. Terus ya kayak biasa di sini nggak ada atapnya ya. Oke, gitu aja. Terus di sini kasur, TV, di kaca lemarinya nggak ada ya? Oh ini lemarinya biasa ya. Ada aksesoris kacanya, jadi bisa dimanfaatkan nih lemarinya. Terus gini nih untuk pemandangan luarnya, mau dilihatin di sini? Coba Bang Habib, gimana pemandangan luar itu? Tolong komentarin dong. Ya lumayan ya. Lumayan apa? Lumayan bagus. Cerah. Terus panas. Kalian bisa panas ya. Terus kalian bisa melihat deketin lagi sedikit yang kota Dumai. Ya inilah gambaran kota Dumai ya, ramai ya ternyata teman-teman. Kalau malam kayaknya bagus nih. Nah itu. Jadi kita malam ini delivery food ya. Jadi ada apa nih namanya bang? Ya kuliner Van Java gitu. Kita pesan di aplikasi. Terus di sini ada mie jumbo gitu, mie goreng jumbo. Terus ada telurnya. Ada kulit spesial. Terus ada oseng-oseng. Ini apa namanya? Bukan oseng-oseng. Orek. Orek nih serundeng. Serundeng. Ini ada orek tempe, ada sambal, sama sambalnya. Orek. Terus di sini ada kol goreng sedikit. Kalau satu lagi, Siva ada pesan apa Bang Habib? Coba kita nih tunjukin nih ke teman-teman yang mungkin sedang mencari kuliner ya sekitaran Dumai. Wah, ini nih nasi, terus ada apa lagi Bang Habib? Filet ayam, ada kulit sambal ayam mata, sama mata, serundeng sama orek tempe. Siva kira lebih banyak sih dari ini. Nanti boleh pesan lagi kalau boleh.
Okay. Janji ya. Janji. Oke, selamat makan. Kalau mau Indomie ini apa nih? Puding, si goreng, sayur lodeh, ikan goreng cao. Ini enak nih Bang Abi. Ini rebusan, gulai kacang panjang, lontong, acar, soto ayam, ada salad. Saya mau makan apa dulu? Tungguin Habib makan. Sore harinya kita jalan-jalan nih di sekitaran Dumai, tepatnya kita main ke Cafe La Marina Dumai. Teman-teman yang penasaran gimana sih review dari cafe ini dan gimana keseruan kita kemarin, tungguin di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dulu biar teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Bye-bye, see you in my next video.